kita mau melakukan aktivitas yang nggak perlu direkam. Tapi kalau honeymoon susu yang lain boleh. Hai, Dewa kita all is here. Ya, hari ini akhirnya berangkat hari ini juga. Pagi banget. Tadi kita bangun jam 4 dan ini udah jam 5.11 gitu. Masih siap-siap nih, rambut juga masih belum ditata, Mumi masih make up juga. Iya. Kita cek koper deh. Nah, ini kondisi kopernya yang kemarin malam kita udah packing dan kita masuk-masukin lagi barang-barang yang belum dibawa. Sini tas ransel. Masih sisa banyak di sini. Oke, di sini kita juga bawa bekal. Ini buat sampai nanti malam jam 9 gitu. Ini ada 1 2 3 4 5. Ada 6 ya? Ya. Ada 6 gitu lah. Ini ubi sama ayam bakar. Ini tanpa bumbu semua ini. Wah, semangat pokoknya ini hari terakhir dan besok udah bisa makan yang enak-enak. Ah, udah kelar. Sekarang tinggal siap-siap mau masukin semua barang ke mobil. Yep. Cepet banget nih paginya. Iya, cepet banget. Udah mau setengah 6 aja. Oke, kita udah berangkat. Jadi kita tuh mau ke rumahnya Mami dulu karena travelnya jemputnya di sana biar lebih deket dari tempat tujuan. Gitu ya, Bang ya. Terus juga besok biar pulangnya lebih deket juga nganternya. Jadi nggak waste time gitu. Oh. Ini cuacanya dingin banget. Dingin banget. Tapi enak sih, pagi-pagi kayak gini jarang banget kita keluar rumah. Dan for your information tadi transportasinya itu dari Malang ke Juanda itu 80.000 per orang. Jadi gua 160.000. 160.000 travel ya. Iya, kita masih menunggu untuk check-in-nya. Karena kita terbangnya jam 02.30. Sekarang masih jam belum 11.30. Iya, jam 11 lebih. 11.15. Iya, kita nunggu di sini makan roti-roti dulu lah ya. Besok pulangnya. Kalau sekarang masih belum bisa makan. Iya. Ya, ditahan dulu lah sehari ini. Yes. Seneng nggak? Seneng, jadi kan honeymoon. Honeymoon lagi ya? Iya. Semoga jadi. Amin. Panas banget dan keringetnya di mana-mana. Salah baju nih, pakai lengan panjang. Salah panjang. Kita pakai lengan kayak begini aja, misalnya. Finally, udah sampai di dalam. Ada drama sebelum ini, jadi tadi kita kan pesen sesuatu barang tuh. Jadi, keluarnya tuh kemarin dan hari ini pengen dibawa ke Bali dan akhirnya dari Surabaya gosen ke bandara sampai cari bapak grabnya itu susah banget sampai keringetan dan finally udah ini barangnya. Apa itu, Daddy? Kamera baru. Kamera. Gila. Koleksi gadget terus. Ganti, update. Ya, tempat duduknya pisah. Padahal kita pesennya udah online. Enggak tahu sih sistem sekarang milih seatnya online lagi atau enggak karena harusnya sih udah 2 pesan bareng harusnya udah otomatis 2 gitu. Ya, terima kasih. Mungkin sepertinya juga kita check-innya terlalu mepet banget sama jadwal keberangkatan, jadinya nggak dapet tempat duduk yang barengan mungkin. Tapi kesel banget jadinya. Semoga pas waktu pulangnya bareng. Ya, honeymoon diawali kayak drama gini ya. Kesel jadinya. For your cooperation, have a blessed flight with Bali. Dan nggak satu kursi sama kita sendiri-sendiri. Tadi sempat mau ketinggalan, terus juga sempat dipanggil di pengumuman juga. Aduh, fatal banget kalau sampai ketinggalan. Ladies and gentlemen, welcome to Igusti Ngurah Rai di International Airport of Denpasar. Doors may be open. Finally sampai. Nih. Halo? Hai. Enak ya betul. Bisa?
Iya, sama-sama. Wow, finally. Panas banget, Bali. Enak nih, mau jemur. Langsung hitam kan? Ya, rempong banget nih, Bang. Iya, bawahnya lihat, banyak banget. Banyak banget nih, belum bawa anak loh ya. Ribet banget ya bawahnya. Ribet banget, karena bawaan kita banyak. Dan ini di luar dari estimasi kita. Kita ngira udah jam 4 itu paling udah di hotel. Ternyata ini masih belum, di sini. Masih di sini. Kita harus cepet-cepet. Iya, karena emang kita diburu waktu banget hari ini. Jadwalnya padat udah hari ini. Jadwalnya udah padat, belum besok tau. Iya, pokoknya gitu terus ya vlognya, ngapain aja hari ini. Flashback banget. Semua langsung flashback banget. 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. 2017. 2017 ya? 16. 17. 2017. 2017. Ya. Kita baru nikah langsung honeymoon ke sini tahun 2 tahun lalu. Akhirnya kembali lagi ke sini. Oke. Okay. Kita bikin gini aja biar enggak ribet bawanya. Jadi si Abang cuma bawa itu aja. Ayo, Bang. Ayo. Oke, kita mau ngambil barang dulu. Abang ini yang ngambil. Ngambil dong. Dia udah deg-degan banget. Habis ini mau diapain ya? Tunggu aja vlognya. Habis ini dia bakal diapa-apain nih. Koper udah diambil. Gak nunggu lama, udah keluar kopernya. Oke, yuk, kita langsung cari. Cari angkutan umum. Angkutan umum. Transportasi online. Pink semua ya ini ya? Pelan-pelan. Hai. Oke, kita udah mau sampai hotel di daerah Kuta. Pas banget ya sama apa? Pas banget. Pantai terus juga kayak banyak makan-makanan, ya. Banyak pusat perbelanjaan. Pokoknya gitu. Strategis banget di sini. Kita lucu banget. Yeay, kita udah sampai di hotel. Mana sih hotelnya? Oh, ini dia hotelnya. Hotel The Kuta. Pas sebelah ada restoran. Cocok. Ya, terima kasih. Yeay. I can't wait, Daddy. Nyaman banget hotelnya. Ini alam banget. Lihat, ya Bang. Itu kabel charger. Kok bisa-bisanya nempel di bokong? Kalau kesetrum gimana? Astaga. Ya, makasih. Wah, wow, bagus. Welcome holiday. Aku mau buka. Ah. Wow, full view. Wow. Bagus. Keren. Ya, terima kasih. Oh, kalau ada perlu misalnya minta tambahan air minum atau ganti handuk. Tekan aja kosong di jam. Kosong ya. Makasih ya beli ya. Oke, kita udah di hotel dan kita mau beres-beres dulu habis gini. Pokoknya kita mau jalan-jalan, ikutin terus vlog kita. Ayo kamu dong, sibuk terus ya, deh. Kita mau melakukan aktivitas yang gak perlu direkamin. Beres-beres. Ya, ikutin terus ya, jangan di skip pokoknya. Wah gila, tadi udah di bandara cepet-cepet, terus sekarang di sini juga cepet-cepet karena mengejar waktu. Kita booking sesuatu itu jam 6. Kita tadi minta jam 7 buat istirahat dulu, ternyata nggak bisa, udah full booking dan kita harus cepet-cepet lagi. Ini belum sempat make up. Gila. Wah. Kita tuh belum mandi, seriusan nih pakai baju tadi mainnya. Ini mau ngapain sih sebenarnya? Pokoknya ikutin deh. Oke, udah sampai. Wah, gila macetnya Bali. Ya, ini udah sampai. Apa yang akan kita lakukan di sini? Ada yang tinggalan? Ya. Tempatnya lucu banget. Jadi kamu spray tan? Ya, habis ini di badan. Di mana? Ini bisa banyak. Ini kan kalau orang luar ada ekstra. Jadi kalau KTP Indonesia bebas. Bye, Daddy. Demi apa kita bingung banget.
Banyak banget warnanya di sini. Ini kuku jelek banget. Banyak yang angkat besi kukunya. Dan ini udah di spray tan. Ini katanya lebih kelihatan besok. Jadi teman-teman udah bisa melihat nggak kayak ini lebih gelap gitu. Terus ini tangannya juga. Jadi tadi di spray bolak-balik itu dan besok lebih kelihatan hasilnya dan besok di touch up lagi. Dan masih menunggu mami. Cepet tak? Nah, wah, mulai hitam ya. Hitam banget. Glowing gini jadinya. Iya, di spray tan. Jadi kali ini kita mau beli celana buat besok tanding karena di Malang itu lebih mahal, semoga aja bisa dapat diskon. Sumpah hitam kamu. Iya, hitam. Hitam banget. Coba lihat bibinya. Cantik banget. Kamu udah jam 9. Iya, buru-buru. Kita juga harus perlu ke supermarket juga karena jam 10 tutup. Yep. Jadi kayak yang cari itu celana pantai kayak gini. Celana pantai. Berapanya harganya? Ternyata harganya juga sama sih setara gitu. Tapi harus selektif lagi. Ini 500-600, waduh lumayan bisa buat uang pendaftaran juga ya. Ini bagus ya. Tapi kok monoton. Cari yang kayak begini. Ini yang lucu sih. Oh kayak ini ya. Bunga-bunga. Sumpah hitam bang. Hitam. Ini 800.000. Oh mo, 800.000. Super bang. Eh, tadi kamu sama bule itu lebih hitam bule. Iya, kurang hitam berarti ya. Besok diwarnain lagi sama timnya sama. Gede banget ya, Bang? 34, aku 29. Itu kegedean itu. Udah kurus, aku 29. Gede banget itu aku berat badan 84 kilo. 83. Kilo. 83. Dan sekarang tadi pagi itu 74. 73,5 enggak sih? Oh iya. 73 lah. Gila. Kalian tahu gak sih, dia cari yang ukuran 29 yang ada di ukuran anak-anak. Iya, nah, bagus kan? Badannya makin jadi loh, gila. Bagus itemnya, eksotik. Hot daddy. Udah bagus, daddy. Oke, udah dapat celananya. Lumayan hemat di sini. Terus juga bedanya banyak juga. Terus mami juga dapat satu item. Oke, kita mau lanjut belanja keperluan buat besok makan-makan. Keren ya, warnanya jadi coklat lebih eksotik gitu. Eksotik abang. Menggairahkan. Makin hard. Biar honeymoonnya tambah top chair gitu mami. Tadi itu kita naik transportasi online terus juga macet. Kita sekarang jalan kaki karena mallnya deket banget sama sini. Deket mau ke Mall Galeria. Iya. Bali Galeria. Bali Galeria. Mall Baleri Galeria. Bali Galeria. Bali Galeria. Kita ke supermarketnya. Terus juga nggak sedingin Malang. Iya. Jalan dari pantai bang. Iya. Kalau di Malang kayak pakai celana pendek ini besok udah masuk angin. Ya, ketemu. Aku dari tadi udah ngomong sama temenku. Apa yang mau lihat di limbo ya? Aku pengen lihat kayak kita. Aku gitu. Sekarang ketemu deh. Oke, kita mau nyebrang dan ini enggak ada zebra crossnya juga, enggak ada jembatan jadi kita mau enggak mau harus naik taksi. Oke, kita udah di Mall Galeria. Wah, sebenarnya rame banget kalau malam Minggu di jalan raya. Jadi sampai harus sewa taksi buat nyebrang ya. Karena buat nyebrang. Iya. Nah, ini snacknya dimakan kapan nih? Hah? Snack ini waktu selama kita nunggu kompetisi. Jadi 3 jam sekali ya? 3 sampai 4 jam sekali. Betul. Jadi kita beli Fit Bar. 5. Kamu butuh 10 apa butuh 5? 10 sama 5. 15. Boleh. Aku mau rasa blueberry, terus ada lagi apa? Itu yang oranye apa? Kacang ntar di switch gitu kan, yang penting aku 10, kamu 5. Oke. Ya, nah benar, jadi ntar di switch. Siap. Biar tahu semua rasa gitu. Aku mau beli coklat boleh ya? Boleh. Ini silver pin yang putih. Hydro Coco. Kamu nggak total isi? Nggak, Hydro Coco semua. 4. Oke, kita pesta makan-makan. Wah. Ya. Becer ntar ya. Dan kasirnya rame semua.
hampir ketinggalan, kita harus beli telur juga. Itu makannya waktu kapan? Habis telur di bar. Habis telur di bar, berarti butuh telur berapa? Di Bali ini ceritanya barbekyuan sendiri ya? Baru selesai belanja di hypermart. Dan emang di Bali ini semuanya udah gak pakai kresek. Itu bagus banget ya bang ya? Iya. Semuanya udah gak pakai kresek. Tadi itu kita gak bawa kresek dan emang harus beli tas kayak begini. Iya, jadi bisa buat next belanja gitu. Yap, dan ini harus diberlakukan ke semua kota sih. Kita setuju banget harus kurangin sampah plastik. Yes, gitu. Tapi juga struggle juga sih permasalahan masalah plastik ini. Iya, contohnya kayak air mineral. Air mineral. Terus minyak goreng. Yap. Sampo itu semuanya pakai plastik ya. Iya benar. Mie instan terus semua pakai plastik. Jadi kita harus mulai dari langkah kecil gitu. Kayak kresek hypermart kayak gini. Terus kresek-kresek supermarket yang lain harus diganti sama tas. Yep. Setidaknya sedikit membantu mengurangi kayak permasalahan plastik gitu. Betul banget. Pemberhentian selanjutnya. Dia mau cari dadar baju. Biar gak cember. Serah mau ambil berapa deh. Disuruh bareng semua biar nggak cemberut. Masa dia cemberut terus? Ya guys, kita udah di kamar hotel dan capek banget. Gita macet juga. Aku belum, sepertinya nggak mandi biar warnanya tetep ya. Kamu nggak boleh mandi, gosok gigi tapi bang. Iya iyalah, masa nggak gosok gigi. Oke, kita mau istirahat, sampai jumpa besok pagi. Lanjut besok ya vlognya ya. Besok semoga kita ada nasi goreng ya, kita mau makan nasi goreng. Yeay. Selamat pagi. Ya, ini kita pagi-pagi bangun di sini jam 6 terus cuacanya seperti jam 5. Udah semangat banget buat hari ini. Iya, semangat banget nih abang, kita suruh nyatokin belakang karena emang susah. Biar lebih lembut nih. Jadi di sini itu ya, kita masih kebiasaan jam Jawa. Terus cuacanya jam segini sih biasanya jam 5 sih, itu jam 6. Gila, di Bali cepet banget waktunya ya, berjalan. Soalnya kita suasananya itu di Jawa masih kayak pagi gitu, tapi di sini udah siang jamnya. Ini kita mau breakfast. Mau breakfast dulu. Yuk ikutin kita makan, semoga dia kasih goreng ya. Dan ini udah mulai 7:30, kita jam 9 udah ada di mallnya. Gila, tahu ah ntar. Kita bakal keburu-buru lagi ya kemarin. Super. Kita kira itu di sini kayak prasmanan gitu, ternyata milih. Jadi kita milih apa langsung dibikinin sekaligus gitu. Jadi semacam kayak kafe gitu ya. Dan ternyata di sini tuh ada nasi goreng. Kita milih nasi goreng nebula ya. Iya. Nasi goreng nebula. Kayak sabar buat makan. Dan untuk ratingnya itu benar-benar lumayan banget. Menyita waktu terlalu banyak juga di sini. Semoga makanannya enak, jadi biar terbayarkan ya. Kita tuh kebiasaan makan makanan prasmanan. Di sini disediain tuh kayak kita merasa dibatasin banget makan di hotel. Kan kita rakus ya bang. Jadi kayak ya kurang aja, maksudnya satisfyingnya kurang dapat gitu. Terus juga pelayanannya lama. Ya, terima kasih. Ini bisa ngembangin otot kita. Iya. Ya kita makan dulu. Makan. Dari baunya sih enak banget. Sobat pertama. Enak. Enak ya? Enak atau banget. Atau karena kita nggak pakai bumbu biasanya ya? Mungkin. Bisa jadi ya. Manis, asin, pedes, pas kayak taste-nya kayak ada lada hitamnya banyak gitu. Cuma ini enak. Jadi enak banget. Bayar deh. Surga ya setelah sekian lama gak makan kayak gini. 3 bulan. Oh, enak banget. Rasanya kita gak mau ngabisin. Gak mau habis. Terakhir. Finally. Kalau urusan makan kayak gini cepet banget deh. Karena kita habis gini uang kaget lagi. Gila, cepet banget waktunya. Relax. Aduh, ngerti nggak ya, nggak raya. Waduh. Wow. Gila. Yeay, bekal hari ini. Ini yang dibeli kemarin di supermarket.
Pesta coklat, Bang. Siap penghabisan. Semangat. Semangat. Semangat, Bang. Semangat dong. Finally, kita mau ke lokasi acara. Banyak banget, Bang. Iya. Yeah. Amunisi entar. Pagi, Pak. Amunisi sana. Yuk. Oke. Okay. Kita udah sampai tempat acara. Dan langsung mengisi formulir. Kita berdua udah daftar dan kebagian memilih sih lebih tepatnya kita nomor 16. Sesuai ulang tahun ya, semoga ulang tahunku. Semoga membawa keberuntungan. Lucky. Lucky. Yes. Semangat. Lucky number, semangat. Semangat for Pisces, semangat for today. Yep. Apapun hasilnya kita udah menampilkan yang terbaik. Kita udah menang sih sebenarnya. Iya, yeah. Udah dapat badan bagus sih, udah menang. Benar banget. Iya, finally udah waktunya makan yang kita belanja kemarin. Fit bar. Waduh, udah pinginnya manis-manis ya. Aku pingin minum sih, pingin minum. Iya, ini sambil kita menunggu untuk kompetisinya karena masih di kelas yang pertama. Benar. Ini lama enggak makan manis. Coklat. Rasa kedua, rasa kacang. Kayaknya enak tadi. Nah, enak kan? Kayak ada madunya gitu. Wah, disapa sama teman-teman dari Bali. Terima kasih banyak. Luar biasa. A few moments later. Oke, kita ada yang aneh nih. Bajunya kita aku pakai. Bajunya ke Bali. Soalnya ini kena color putih. Jadi ini aja kena color kayak gini tangannya. Jadinya aku biar pakai punya kita biar enggak hitam gitu. Terus juga pengumumannya kita gugur dia. Kita gugur, kita enggak masuk final. Tapi kita udah menang untuk mendapatkan badan seperti ini gitu ya. Kita udah apa namanya? Udah disiplin 3 bulan kita enggak bisa makan enak-enak. Udah makan rebus-rebusan. Ya, jadi kita udah menangin menangin perjuangan kita sendiri gitu sih. Musuh terberat dalam hidup kan diri sendiri. Jadi sendiri. Kita udah memakan itu musuh. Yeah. Musuh terberat. Yes, tetap semangat. Tetap semangat. Welcome. Kita honeymoon. Yeah, welcome makanan, welcome surga makanan di Bali yang enak-enak. Aduh, habis gini. Lihat aja deh. Yap. Gengs, coba deh lihat ini. Kepan. Nih sisa-sisa ini. Sisa-sisa color nih. Jadi seneng banget kayak udah turun di kelas baru karena kelasnya yang tadi tanding itu kelas dulu kan middle itu di bawahnya pro. Jadi udah bener-bener seneng banget bisa berada di deretan orang-orang yang pro muscle gitu. Iya, benar banget. Ototnya lebih gede gitu kan. Dan kita juga seneng bisa kompetisi di luar Jawa gitu. Kalau dulu kan di kawasan ya di kota sendiri, terus di kota tetangga kayak gitu kan belum pernah sampai keluar. Yes, jadi jauh banget. Pesertanya juga lebih banyak ya. Pesertanya lebih banyak terus dari luar kota gitu. Luar kotanya banyak banget jadi juga saingan lebih banyak banget tadi. Kita kalah di otot ya. Kurang udah menang udah. Ya ini kita juga mau perjalanan ke hotel. Habis ini kita lanjut lagi. Ya, kita mau mandi-mandi dulu, istirahat dulu bentar, terus nanti kita mau cari makan. Semoga enggak keburu-buru lagi ya. Tadi pagi udah bagus banget kita ngatur waktunya. Benar. Sekarang masih jam berapa sih? Sekarang masih Jam 4. Jam 4. Ya. Kita waktu siang lah. Ya, kita ada waktu buat istirahat terus juga jalan-jalan lagi. Kita rencananya waktu itu kan perkiraan selesai jam 7 malam. Jam 7 malam, bahkan kita selesai jam 9. Ya, gitu. Malam ternyata. Akhirnya kita ngatur schedule-nya, oke nanti jalan-jalannya jam malam deh gitu. Malam, tengah kita, malam gitu. Ternyata kita selesai sore, kita bisa buat istirahat dulu. Yap, kita bakal tidur dulu di hotel. Ini capek banget sih, gila. Pijit dulu. Abang gak mau pijit sih. Bang, apa? Kamu gak mau pijit. Oke, kita udah selesai pijat kaki dan sekarang kita mau keluar. Tapi sebelum itu kita ada mau yang disampaikan dulu. Apa, Daddy? Jadi kita berdua ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi udah sapa kita berdua. Benar. Antusiasnya luar biasa. Benar, sampai dibela-belain ada yang anaknya tidur disempetin nyamperin kita ditinggal. Iya, benar-benar luar biasa banget lah pokoknya. Terus seneng juga kayak wah ternyata ketemu kalian berdua gini-gini jadi kayak
kebahagiaan tersendiri buat kita sendiri, gitu. Ya. Terus tadi yang benar-benar bikin kita tersentuh, terharu banget, tersentuh itu ada dua orang wanita, dia tuh tunarungu sama tunawicara gitu. Yeah. Dan dia tuh kayak mau foto sama kita, terus kayak nunjukin kalau dia tuh subscribe dengan bahasa isyaratnya dia yang kita tuh ngerti gitu, kayak kayak gitu-gitu. Yeah. Itu benar-benar bikin kita, oh my god, kita terharu banget. Iya, merinding. Terus dia juga nulis di note gitu kayak aku subscribe kalian berdua, kakak-kakak gitu. Terima kasih, iya, terima kasih banyak sampai segitunya. Iya, teman-teman Bali kan ramah-ramah banget. Iya. Kita semua ada apa ngucapin benar-benar banyak terima kasih. Terus juga selain itu juga teman-teman yang support kita di channel ini juga banyak terima kasih. Dan bonus ya pokoknya ketemu teman-teman langsung gitu ya. Iya, langsung. Bonus banget, terus tadi kita dibawain baket bunga, terus buah. Ada yang bawain kita berdua buah, karena kita berdua masih belum bisa makan. Belum bisa makan apa-apa kan tadi. Emang kita emang pengen banget buah, tapi kita mager gitu loh mau cari buah. Akhirnya ada yang bawain itu. Wah, terima kasih banyak. Kita berdua bener-bener seneng banget. Seneng banget. Luar biasa. Gitu, luar biasa banget gitu. Terus antusias kalian buat ngajak foto sampai maksa-maksa. Ada yang grogi juga. Ada yang grogi. Bos nih seneng banget deh. Enggak sabar buat nyapa-nyapa yang lain juga ya. Kata-kata kalian terus kalau kita lagi tur ke kata-kata itu bakal kabarin spoiler gitu ya. Di mana? Iya. Oke, yuk. Ya, kita berangkat ya. Cari makan, cari baju. Ya, kita mau ngilin-ngilin dulu. Ya, tanda kutip kita masih belum bisa makan yang berat-berat sih. Yang susu. Oh, iya. Yang berbau yang susu, ada susunya. Kita enggak bisa makan oatmeal dulu, kita makannya pelan-pelan. Iya, tapi mau kalau nyenek-nyenek dulu gitu. Tapi kalau honeymoon susu yang lain gitu deh. Kalau di Bali pakai tank top gini berani. Ya, panas soalnya. Ya panas, terus juga banyak yang pakai kayak gini juga. Kalau di Malang enggak percaya diri banget. Ini kan jaga-jaga kalau di mall gitu. Iya. Percuma sih, ini juga ngerang juga. Dan for your information aja, kita kemarin tuh nge-vlognya tuh bener-bener jaga mood banget. Yeah. Karena gak mungkin kan kita nyapa teman-teman itu dengan muka cemberut, laper gitu. Karena kita kemarin ya sempet kayak cekcok gitu kita yang jawabnya sengol-sengol gitu. Terus aku ngomong apa dia gak denger, aku marah, nah kayak gitu sih. Pokoknya dia tuh kalau udah di fase yang akhir itu bener-bener pasti, ya gitu. Karena kan lapar kan? Ya lapar. Kalau sekarang udah bisa makan. Iya. Moodnya ya enak lah. Apalagi tadi kena coklat satu batang, ya, satu bar. Apalagi pas satu pagi kita nasi goreng. Nasi goreng. Seru banget jalan-jalan di sini. Seru banget. Terus juga cuacanya itu enggak dingin, jadi kayak pakai gini jadi enak. Jadi kayak enjoy, enjoy gitu. Your life. Enjoy your life. Itu lagu Milu Cinta Luna. Oh iya. Iya, ke bawah deh. Hi, welcome back my YouTube channel. Iya. Langsung deh. Bikin prank lagi dong. Iya. Yang itu ya. Apa dong? Apa dong? Ntar di malam di kayak di hotel. Eh, kemana? Lu dong. Aduh, aku banget subscribe-nya. Iya. Bisa. Kenapa kita always here? Ya, Dafa kita always here. Always here. Destinasi pertama kita di Beach Walk, tinggal jalan kaki aja dari hotel. Ini, kenapa lo katanya kayak begitu? Ini ke bawah ya ngomongnya kayak orang semua Bali orang gini. Semua orang ke begini di hotel. Iya. Baru notice kalau di orang kalau bahasanya orang Bali itu kayak kalem ramah humble gitu ya. Humble bisa mereka marah tapi katanya kayak enggak boleh gitu. Iya, enggak boleh kayak gitu. Ini di sana kayak gitu. Iya, gimana kamarnya Ken? Iya, sih. Iya. Oh, semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah. Sumpah seneng banget hari ini. Happy overload ya, Mami. Happy overload, baby. Iya, honeymoon banget. Iya. Tujuan pertama seperti biasa ya. Kalau enggak di Surabaya, enggak di Bali ya H&M terus. Tapi enggak tahu kita lagi mood belanja baju atau enggak. Lagi mood belanja makanan sih sebenarnya. Iya. Mau cari baju kali aja ada yang cocok. Lucu enggak? Oke enggak? Ada yang nyamperin. Enggak dapat. Oh, dapat. Apa itu? Ini bandana sama kaul. So cute. Sepertinya rasa lapar juga enggak bisa mungkiri. Masih belum mood juga buat, buat cari baju ya. Iya. Sama sekali enggak mood. Tadi aja nemu ya
aksesoris itu karena kita butuh sih. Iya. Dan hujan, kita nggak bawa payung, lari. Waduh. Salah jalan sini. Kita udah lari dan ternyata jalan buntu. Balik lagi, ayo. Awas kepleset. Tahu nggak mau? Aku habis ninggalin kentut. Ya, finally nemu makanan. Ini satu slice buat berdua karena habis gini kita makan berat. Ini keringat habis treadmill di mana ya? Oh my god, nih lihat. Kalian bisa lihat keringat ini berjalan. Panas banget. Panas banget, apalagi habis minum luar lagi. Wah, udah datang pizzanya. Banyak ya porsinya. Tetap ya kita veggie. Iya, jadi harga yang tadi berapa? Kita share ke teman-teman ya. Iya, 36.000. 36.000 terus air mineralnya 13.000 sekian. Totalnya 55. Iya. Let's go. Story dulu. Tuh. Wah, gila ini makan pertama ini. Baunya enak. So cheesy. Gimana? Sabar Bang, sabar Bang. Dadah dulu. Sabar Bang. Dadah dulu. Makan. Kita udah pakai tisu basah ya tangannya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ah, gede nih. Oh my god. Bareng-bareng. Kami yang keras dulu. So kriuk. Ini pisang tipis banget. Tuh, tipis banget. Kayak lebih kerasa cabai pedes-pedesnya gitu ya. Atau paprika? Paprika. Ya, paprika ya. Kalau ini veggies kan? Sayurnya enak dia. Ini satu slice kita ya? Ini pesannya. Satu slice, gede banget. Enak banget. Satu, dua, tiga. Gimana? Kalian ngiler gak sih? Oh gitu jadinya yang gede yang dihabisin. Ini kita pinggir, enak yang kamu pinggir. Kenapa habis gini? Pingin lagi tapi kita pingin makan yang lain. Lebih kecil. Oh gitu. Tapi yang crispy. Oh boleh crispy. Ya dan ini. Crispy nggak mau. Satu, dua. Biasanya kita ada yang nggak suka pinggirannya pizza karena dia terlalu tebel. Itu juga kadang plain ya? Plain. Karena ini asin. Ini gosong kadang. Ini gurih. Enak. Lebih zoom gini kayaknya lebih goda deh. Jamurnya enak. Tapi yang aku lebih suka dari pizza ini, crispy-nya. Crispy banget. Dari tadi kita makan pizza, gak nyebutin ini pizza apa. Dari itu kita nyobain pizza. Gak bakat kita disebut lagi. Iya, Ebira. Pizza Ebira, jadi suak balik. Atau bacanya Ebira. Ebira, entah itu lah. Oke, kita habis makan. Belum kenyang sih sebenarnya, cuman kita mau berburu kuliner lainnya. Karena ntar kalau kenyangan di sini, ntar nggak bisa makan lagi tempat lainnya. Hah? Mau kemana? Mana? Kita tuh pengen beli ini loh, pengen beli ciki. Udah, ntar habis ini kita makan banyak loh. Ya udah deh, mau makan sekarang. Sekarang jam 8 kurang. Makan sekarang atau nanti? Balik dulu ya. Tapi beli ciki dulu. Oh iya, boleh. Boleh, kan makannya nanti kan? Iya. Ya. Kita pingin mampir ke Swalayan. Pingin beli snack ciki-ciki gitu, yang kentang-kentang gitu. Bang, kentut. Kebiasaan nih kalau kentut kayak gitu. Ini lagi gerimis loh, kita nggak bawa payung. Tuh, surgamu tuh. Yang asin atau yang manis? Aku mau yang asin. Ya. Oh ini loh, ini yang baru di atas penyet. Tetap dong, makanannya makanan tradisional. Blinjo manis. Enak. Langsung dimakan di jalan ya? Iya. Coba dong. Kita kebanyakan lihat vlogger pada makan ini, kayaknya enak. Mas apa ya?
Di bakmi enak loh. Oh iya. Dan guys ini beneran. Enak banget. Di Bali itu bagusnya meskipun di minimarket kayak tadi enggak nyediain kresek. Bagus banget. Konsisten ya. Tegas. Di hotel yang sini tuh kalau masuk susah. Susah banget. Harus sumpah. Pas banget. Sabar dong. Kita udah sampai hotel dan langsung makan linjonya tadi. Dan tadi makanan apa ya? Piatos. Udah habis di jalan. Dia bilang aku mau nyemplung yuk, tapi di jalan suapin habis. Biasanya nyebutnya tuh melinjo sih ya. Melinjo atau melinjo. Orang Jawa sih bilangnya melinjo. Kurang medok. Melinjo. Nah, biasanya makan melinjo. Makan melinjo ah. Kurang medok. Ya ini udah malam dan kita mau berburu makan dulu sebelum tidur. Kita mulai lapar. Tapi kita makan gak bisa diterusin di vlog ini. Jangan sedih, tapi kita makan habis gini itu ada video yang khusus banget buat makan-makan. Khusus banget buat makan. Jadi itu adalah segmen baru kita. Ditunggu aja next video kita upload. Yes, jadi pokoknya jangan ketinggalan lah. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Betul banget. Terus jangan lupa subscribe juga. Kebalik teman-teman kalian buat subscribe juga. Biar enggak baper sendiri. Terus terima kasih buat teman-teman yang nonton ini udah ngikutin kita dari apa? Dari rumah terus berapa? Ke Surabaya sampai di Bali dan sampai sekarang. Sampai logatnya Bali sampai kayak gini. Kita bawa logat Bali. Ya, udah di sini dulu ya, kita mau siap-siap buat cari makan. Ya. Dadah. Lanjut besok.